Kenapa ini jagongnya cuma 3 ini? Ini teh gini, Kang Wahab, repot mah masyarakat yang patuh terhadap aturan. Katanya harus jaga jarak, jadi jangan rapet-rapet. Jadi jagong juga ikutan jaga jarak ini. Iya. Tapi kemungkinan nanti dirapatkan lagi karena pesanan banyak. Tapi itu jagong sendiri kenapa itu rapet-rapet begitu enggak jarang-jarang? Yang mana? Itu jagong tuh berbaris. Oh, dari sononya. Oh, dari sononya. Lagi apa tahun baruan Kang Epot? Ah, nuju ke we Kang Wahab. Nuju kan ber jagong itu. Waduh. Mama. Mulai cangkul asa sempet tadi sana sakasak. Belum ada yang mateng. Belum tuh, masih gini. Tuh lihat Kang Wahab. Ini teh arangnya tadi kurang bersahabat jadi kata bahasa Sunda mana ulah. Besak gitu. Tuh, arangnya juga warna hitam lagi ya? Iya. Oh, yang bagusnya warna kuning, arangnya kayak jagungnya nih. Yang tuh, yang bagus mah arangnya yang udah nyala gitu. Iya. Ini mah warna hitam. Tuh. Dikasih manitega enggak? Ya, manitega yang kuning yang leuwih itu ya. Iya, udah dikasih. Udah. Hmm, kata orang ini. Kata orang-orang mah enak pakai manitega teh. Tuh. Ini teh Kang Wahab udah 2 jam ini terus. Baterainya cukup baterai. Baterai apa? Ya biar terus bisa ngipas gitu. Ya ini mah harus pakai tangan dia. Oh, pakai tangan keren ini. Ada baterainya. Pakai kihit. Ada yang ngasih saran ke Epot kalau bakar jagung pakai kipas angin. Si Kang Epot teh jangan kipas angin untuk tidur lamun hareudang. Enggak boleh teh hareudang baru pakai kipas angin. Itu kipas angin. Tuh jatuh kan jagungnya. Kalau bakar jagung mah pantas pakai hihit gini, cangkel-cangkel gitu lumayan. Nih pasin jagung sampai keringetan. Wah, ya iya lu leet kesang deh. Atuh kenapa yang dikipasinnya nggak diri sendiri bukan jagung? Ya kan kalau diri sendiri mah mentah terus jagungnya. Kenapa? Ini pesenannya udah dari tadi. Udah pada pesen banyak cuma aduh. Pada kabur. Pada kabur yang pesennya gimana ini bingung. Kayak yang hidup aja sih kudutuk di jagung teh. Atuh udah satunya juga mahal ini. Aduh, cangkel Kang Wahab nih. Lagi bakar. Itu sekali kagak jadi tukang jagong. Berapaan satunya? Ah, bingung lah. Berapa? $1? $2? Ya, lu nama 200.000 hiji agak berharga capek tuh. Daripada entek kopi ya lumayan tuh jualan jagong lah. Nih, beli bara rade ya tahun baru. Kebakaran jenggot jagong. Iya. Jadi pindah profesi tukang jagong. Malam tahun baru. Tapi salah posisi kedua di Lembang. Nya eta rugi. Ceu eta rugi na teh kieu bae aku incu. Baru-baru jualan capeknya keber. Sok incu aduh ripo ye. Jualan jagong depan mall gitu. Ai mall teh naon, Kang? Nya eta. Ai mall teh naon? Cimol, mun cimol mah apal. Mol-molan teh apalah. Aduh ripo ye can. Can modal lagi can eta bae aku incu jagong aja aduh. Belum ada yang mateng ini. Belum sepotong-sepotong jagong 5 hari. Yang pamerahan eta pambeleman sakti atuh alah ribet. Yang nungguin berapa banyak ini jagong. Sengklek kageber jagong. Aduh ampun. Kalau jagong teriaknya apa tuh ya? Jabaning ge arang mah ge CF kunaon turunnya ya. Go.
jagong gitu. Jagong. Mana ada jagong ya gurih ya. Gulak jagong lagi ya mati lu tahun atuh dah. Melak jagong 3 tahun. Ajuran jagong sakilo ngan sabara di kilo teh. Lu di bandar ini mah. Nya acan mantega na teh mantega nu ieu nu leuleur. Oneng leuleur mantega teh lah. Aduh si bobalatokan nya. Di gambar sone ah. Bade jagong ieu jagong ieu. Itu yang itu angus, Bang. Ah, kena itu angus setik mah. Batur mah geus sarare geus ngarimpi mah ngegeblek geus sengkleng ka geber ya. Udah satu jam ya? Udah berapa jam ini ngegeber? Wah, 20 jam mah aya jang. Jadi ini jagung matangnya 1 tahun atuh. Jualan sate numpuk ke payu, jualan jagung ngegeber nalila. Ampun hirup. Coba corona sih aya keneh wae lain lagi malabur kali itu. Asa sengklek ya, asak-asak sapotong deui. Ah, eta. Hitam begitu. Hah? Hitam begitu. Namun teh hidung teu pantes atuh. Menteganya warna hitam itu. Oneng. Keuna mah. Hari deung kita maos. Aya gegeuleunanna hari deung mah karekak-karekak kita. Teh giginya pada hitam atuh. Iya aduh jam 3 subuh can asa keneh ye. Nya geber udah 20 jam. Iya. Alah. Jagung bakar satunya. Ya sagung kieu mah lah sabaraha teh nya. Eta mah di etang hijianana teh kieu sabaraha sabaraha ratus. Kali 100 rupiah hiji we. Di etang ieu teh hijianana lah. Aduh itu. Hitam begitu jagongna nya. Nya hideung teh kaduruk atuh. Kayaknya dengan kirain menteganya warna hitam. Sing goreng dengan duit teh dagang naon teh hese nya. Dan jika namang kayak mah kudu aya inovasi tong geber ieu teh. Pake kudu nanti belum jagung teh keur aya angin puting beliung tatara tereng. Jadi siseuneuna teh keanginan badag langsung asak. Belum jagung di rumah asak, asakna di terminal. Nya bisa kitu tapi wangi di ieu mah angin puting beliung. Nya nya nya. Lamun henteu, lamun henteu jigana kudu dicocokeun kana knalpot mobil. Cepet asap mah. Sampai ngan bungah nanti malam jagong teh. Hitung-hitung niup tarompet pa yang kemah. Hitung-hitung niup tarompet pa yang kemah.